Assalamualaikum and hi, now bersama saya Arif Ismail. Jadi Qualcomm telah pun memperkenalkan Snapdragon 855 pada acara persidangan di Hawaii, US dan beberapa info telah sedia diketahui untuk chip berkuasa ini. Ia bakal menjadi peranti berspesifikasi tinggi pada tahun hadapan dan ini antara fungsi-fungsi menarik yang hadir pada chip Snapdragon 855. Pertama sekali, chip ini merupakan chip Qualcomm pertama yang sedia menyokong rangkaian 5G melalui pemasangan modem Snapdragon X50 5G. 5G merupakan rangkaian generasi kelima dan standard yang akan menggalas untuk 5G ini dikenali sebagai NR atau nama penuhnya sebagai New Radio. Jika sekarang kita ada Long Term Evolution LTE sebagai standard rangkaian untuk 4G dan akan datang kita ada NR untuk rangkaian 5G ini. 5G NR akan membawa kelajuan seumpama fiber dengan kadar latency yang rendah untuk interaksi masa nyata. Angka spesifik untuk kelajuan 5G sebenar masih belum diputuskan. Tetapi apa yang pasti, ia akan membawa peningkatan kelajuan yang drastik berbanding teknologi hari ini. Perlu diingatkan, tidak semua peranti Snapdragon 855 mempunyai sokongan 5G kerana modem X50 5G adalah komponen yang dibina secara berasingan. Jadi untuk telefon dalam 2 hingga 3 tahun awal ini, anda akan melihat pengeluar akan menawarkan dua variasi model iaitu model dengan 4G dan model dengan 5G. Perkara ini turut sama dilihat pada sekitar 2011 hingga 2013 yang mana pengeluar menawarkan dua variasi iaitu 3G dan 4G untuk satu model telefon yang sama. Untuk peranti yang tidak dipasang dengan modem Snapdragon X50, ia akan dibekalkan dengan sambungan LTE Cat20 melalui penggunaan modem Snapdragon X24 LTE yang disertakan bersama chip ini. Ia dapat memberi kelajuan muat turun sehingga 2 gigabit per second dan kelajuan muat naik sehingga 316 megabit per second. Sudah tentu, kelajuan LTE ini masih bergantung kepada penawaran telco. Namun apa yang ingin diketengahkan di sini, teknologi modem yang lebih baik masih tersedia pada chip Snapdragon 855 ini. Snapdragon 855 akhirnya bersaing dengan chip Apple A12 Bionic dan Kirin 980 yang sedia hadir dengan binaan chip 7nm. Binaan ini bukan sahaja dapat memberi prestasi yang lebih pantas, tetapi dapat memberi penjimatan kuasa untuk bateri. Chip ini membawakan CPU Cryo 485 8 teras dengan 1 teras perdana, 3 teras berkuasa dan 4 teras mesra tenaga. Ia dikatakan akan membawa prestasi 45% lebih pantas dan 40% lebih jimat tenaga berbanding chip Snapdragon 845. Begitu juga dengan prestasi grafiknya. Ia hadir dengan peningkatan sebanyak 20% berbanding sebelumnya melalui penggunaan GPU Adreno 640. Teknologi pencasannya masih sama dengan chip Snapdragon sebelum ini menerusi Qualcomm Quick Charge 4 Plus yang membolehkan peranti dicas dengan 15% lebih pantas dan 30% lebih efisien. Snapdragon 855 juga membawa sokongan rangkaian Wi-Fi 60GHz baru yang dikenali sebagai Wi-Fi AY. Ia adalah teknologi Wi-Fi yang ditambah baik daripada Wi-Fi AD dengan menambah multiple input dan multiple output MIMO sehingga 4 saluran. Chip ini juga sedia menyokong perkerasan Wi-Fi 6 generasi akan datang iaitu Wi-Fi AX yang mana boleh dipasang secara berasingan oleh pengeluar. Snapdragon 855 turut membolehkan pengeluar mengimplementasikan Qualcomm 3D Sonic Sensor iaitu sensor pengimbas jari ultrasonic di bahagian bawah skrin. Ia tidak seperti sensor pada peranti hari ini yang mana hanya membaca imej cap jari di atas skrin secara rata. Qualcomm 3D Sonic Sensor ini akan membaca cap jari melalui gelombang dan seterusnya membina imej cap jari dalam bentuk 3 dimensi. Sokongan Artificial Intelligence AI telah meningkatkan kelancaran pemrosesan maklumat pada peranti melalui teknik machine learning. Ia akan mempelajari suatu perkara dan menambah baik pengalaman penggunaan peranti. Pada Snapdragon 855, ia kini telah menyertakan unik tensor accelerator di dalam DSP Hexagon 690 yang membolehkan prestasi AI ditingkatkan 3 kali ganda lebih pantas. Snapdragon 855 membawakan Qualcomm Spectra 380 iaitu image signal processing yang dipertingkatkan dengan teknologi computer vision. Antara manfaat daripada CVISP ini, ia boleh membuat image segmentation pada gambar dan memisahkan subjek dan latar belakang secara masa nyata. Dengan kebolehan ini, ia membolehkan peranti menghasilkan rakaman video portrait mode dengan kesan bokeh pada resolusi setinggi 4K HDR at 60 frames per second. Selain itu, chip ini juga membawakan hardware accelerator untuk HEIF dan HEVC iaitu format gambar dan video baru yang lebih efisien. Ia dapat menjimatkan storan hampir 50% di samping dapat menyimpan data computer vision untuk suntingan data seperti bokeh pada gambar.
Chip ini juga membolehkan pengguna merakam dan memainkan video 4K HDR dalam format HDR10+. Antara manfaat daripada sokongan ini, ia akan memberi kontras dan keperincian kandungan HDR yang lebih menawan dalam pewarnaan 10-bit. Snapdragon Elite Gaming Experience membawakan sejumlah fungsi dan penambahbaikan dalam menawarkan pengalaman permainan yang lebih baik. Dengan penggunaan GPU Adreno 640, ia menjadi yang pertama untuk menyokong Vulkan 1.1, iaitu API terkini untuk meningkatkan kadar realisma pada grafik permainan. Peranti dengan chip Snapdragon 855 juga dapat menggalas permainan HDR untuk memulihkan pengguna menikmati grafik permainan dalam pewarnaan 10-bit. Extended Reality merupakan usaha terkini dalam membawa suasana maya dengan pengalaman yang lebih realistik. Ia menggabungkan teknologi Augmented Reality AR, Virtual Reality VR dan Mixed Reality MR untuk memberi interaksi perkomputeran serba baru. Dengan chip Snapdragon 855, ia membolehkan peranti menggalas Extended Reality ini secara tersedia dan memperluaskannya kepada lebih ramai pengguna. Jadi itu adalah antara perkara yang menarik yang hadir pada chip Qualcomm Snapdragon 855. Bagi anda yang menantikannya, kita bakal dapat melihat peranti terawal dengan chip Snapdragon 855 ini sekitar suku pertama 2019 kelak. Jadi sekian sahaja pada saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.